Halo guys, jumpa lagi di YouTube channelnya Bri Kasih Krisna. Oke, kali ini Bri mau ngajakin kalian buat review hotel yang berada di kawasan Sukajadi Bandung. Buat kalian yang pengen stay beberapa malam di Bandung, kalian bisa pilih hotel ini buat stay-nya kalian. Dan nama hotelnya adalah Says Hotel. Jadi hotel ini dekat banget untuk akses ke Paris Van Java, ke Gazebo ataupun Gedung Sate, itu dekat banget. Let's go, ikutan beli, kita lihat kamarnya seperti apa. Oke, kita sekarang menuju ke room. Oke, jadi inilah dia. Kali ini diambil yang double bed, ukurannya lumayan lebar, kurang lebih 2x180. Guys, Hotel Says ini ada di tengah kota dan juga dekat akses kemana-mana seperti ke Paris Van Java, ke Ciwok, ke Dago, ke Gazebo, dan ke tempat lainnya. Berjalan kaki cuma ditempuh dalam waktu 15-20 menit. Berjalan kaki itu lebih menyehatkan daripada naik kendaraan. Dan tepat di sebelah hotel ini, banyak banget stand makanan yang bisa kalian jumpai. Guys, Says Hotel ini memiliki 143 kamar dan terdiri dari lantai bebas rokok. Fasilitas kamarnya itu sendiri sudah dilengkapi dengan door lock system untuk pintu masuknya, dan ada cermin fullnya, ada LED TV dengan saluran lokal dan internasional, dan ada akses WiFi dengan login pig untuk menggunakannya. Ada AC-nya juga, ada kamar mandi dengan water heaternya, dan seperti biasa dapat air minum gratisnya juga. Kamarnya bersih banget, jadi ini worth it banget buat kalian stay di Bandung, buat menikmati kota Bandung. Dan harganya juga nggak begitu mahal. Cuma dengan 380 kalian bisa stay di hotel ini. Jadi itulah review beli kali ini untuk Says Hotel di Sukajadi di Bandung. Oke, jangan lupa buat subscribe channelnya Bri Kasih Krisna, dan juga jangan lupa buat kasih like dan komentar. Oke, I love you all guys, bye bye.